gunting, cutter. Ya Allah, apa kabar sobat-sobat semua? Ketemu lagi dengan aku Dar di Book Boys. Nah, di video kali ini kita masih di konten unboxing lagi ya. Kita bakalan unboxing sebuah komik Jepang ya. Yang mungkin komik ini nggak begitu populer di kalangan teman-teman semua, tapi saya lihat artinya sama covernya bagus banget, jadi saya coba buat beli ya. Dan saya tuh berburu komik ini tuh lumayan agak susah karena ada beberapa komik yang volumenya langka sobat, terutama yang volume 2. Seperti yang kalian lihat di judul, ini adalah komik Ayasia ya, Demon Slayer gitu. Jadi mirip-mirip kayak ceritanya Kimetsu no Yaiba atau Nura ya, tentang Demon Slayer gitu sobat. Oke, tapi sebelum kita mulai video unboxingnya, seperti biasa buat teman-teman semua yang baru gabung di channel Bookbase, jangan lupa klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Bookbase dan saya makin semangat untuk konten setiap hari. Oke, langsung aja kita mulai videonya. Ini dia. Oke, ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 paketan sobat. Nggak semuanya Ayasia ya, ada yang campur gitu sobat, karena memang untuk beli satuan itu kalau cuma satu komik memang susah gitu sobat. Jadi kadang kalau di Shopee nggak dapat promo yang gratis ongkir RP0, di Tokopedia juga nggak dapat yang minimal belanja 10.000 kecuali kita pakai voucher ya sobat ya. Oke, ini dia, kita langsung buka dari paketan pertama ya. Ini dari Shopee ya, tepatnya di toko Bukis Fast Point sobat, dari kota Bandung. Ini lumayan tipis, tapi ini aman, dikasih bubble wrap. Kita langsung buka aja. Nah, ini dari Bookies Fast Point tadi ya. Ada komik Ayasia yang volume ke-10, sobat. Ya, ini yang volume ke-10. Ini seperti yang kalian lihat, covernya itu keren banget. Jadi, kayak semacam kayak dia ya. Gimana sih ya? Kayak yokai-yokai gitu, sobat. Kalau di komik Nura yang diterbitin MNC memang perangnya sama yokai ya, atau makhluk siluman gitu. Sama mungkin kalau di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba beda nama aja sobat. Ini sama The Demon Slayer ya. Ini yang volume 10, sedikit penjelasan buat teman-teman semua ya. Jadi kenapa saya berburu komik Ayasia, karena saya memang tertarik lihat covernya. Saya punya dua, volume berapa ya saya lupa. Saya cek idotin dulu volume berapa Ayasia. Saya punya volume 3 dan 7 sobat ya. Jadi saya sudah punya volume 3 dan 7. Kalau nggak salah memang Ayasia itu tamat di volume ke-10 ini. Ini ya, ini yang volume ke-10. Berarti saya masih kurang, kalau tadi punya 2, ini ada 1, berarti kurang 7 ya. Apakah nanti semuanya lengkap? Kita cek idot satu persatu. Selanjutnya ini dari toko mananya ya? Dari Zuluna sobat, ini juga dari Shopee ya, Zuluna. Oke, kita langsung buka aja sobat. Nah, ini dari toko Zuluna tadi ada 2 Ayasia, yakni Ayasia yang volume ke-4, ini dia, sama Ayasia yang volume ke-5 sobat, ini dia sobat. Oke, lanjut ya. Kemudian ini masih dari Shopee juga. Ini tempatnya dari toko Shiren Book and Craft dari Kabupaten Sumenep. Sumenep itu kalau nggak salah Jawa Timur atau Jawa Barat ya. Dari toko ini ya, saya dapat 2 komik ya. Yang pertama ini ada komik Ayasia yang volume pertama. Ini dia sobat. Ya, sama komik lain berjudul For Justice and Love. Ini komik one shot ya. Saya barengin komik ini memang karena biar dapat harga promonya ya, yang 10.000 gitu sobat, gratis ongkir. Ini dia komiknya. Oke, kita taruh di sebelah sini biar kelihatan saya dapat komik Ayasia udah berapa gitu ya. Selanjutnya ini ada paketan lagi dari mana nih? Dari Lawas Buku Noel ya. Kita langsung buka aja sobat paketannya. Jadi kalau nggak salah memang Tokopedia kali ya. Dan memang Lawas Buku Noel, seperti yang tadi nama tokonya ya, Buku Lawas. Jadi karena memang komiknya itu saya nyari di volume yang kedua itu langka banget nyarinya, saya dapat
volume 2 tapi udah kusut seperti ini. Plastiknya udah hancur dan ini sedikit damage ya, sedikit kayak kena gesekan atau apa. Kita bongkar aja plastiknya. Memang untuk yang Ayasia ini yang volume 2 langka sobat, nyarinya susah. Oke, cuma covernya ada yang lecek sobat, dalamnya masih bagus. Oke, ini dia komik Ayasia yang langka volume 2. Oke, lanjut. Sama saya barengin komik yang udah nggak bersegel, ini komik P Project Cylinder atau siapa ini ya. Ini tuh komik Indonesia kalau nggak salah, yang diterbitin sama KPG sobat. Memang kemarin saya barengin ya. Ini dia komiknya. Oke, lanjut. Ini udah berapa nih komiknya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kurang 2 ya. Oke, selanjutnya ini ada paketan dari link anime Tokopedia ya sobat ya. Ini dari Tokopedia. Kita langsung buka aja. Seperti yang tadi saya bilang, memang bukan hanya komik Ayasia aja yang saya bongkar, karena ada beberapa paketan yang sekalian ingin saya unboxing ya. Ini ada komik nomor 6 yang volume ketiga. Komik ini tuh keren banget, lain waktu saya review ya komik yang berjudul nomor 6 ini. Tapi sayang banget ada 2 volume yang langka dan nyarinya benar-benar susah banget. Kalaupun harus nyari itu ada yang paketan ya, yang sepaket gitu, tapi harganya gila. Ini kan komik nomor 6 itu tamat di volume ke-9 atau berapa gitu sobat, tapi harganya dijual 200.000 plus sobat. Dan yang langka itu nomor berapa ya, saya lupa. Saya udah punya 4 volume. Memang saya nyari untuk yang komik nomor 6 ini, tapi aduh, mungkin gue bakalan stuck di dan minus di volume berapa gitu sobat. Ini ya, komik nomor 6. Sama saya barengin komik Battle Game in 5 Second ya. Saya penasaran sama komik ini, kayaknya di Gramedia juga lumayan sering nongol di rak ya. Kayaknya komiknya bagus banget. Kalau ada teman-teman yang ada yang punya komik ini, silahkan komentar di kolom komentar komiknya kayak apa. Bagus gak? Sebelum saya review ya sobat ya. Ini dia. Oke, kita lanjut. Ini paketan dari mana ya? Ayasia Books sobat. Ini dari Ayasia Books. Ini kayaknya dari Shopee ya. Oke, kita langsung buka aja ya sobat ya. Ini dari Ayasia Books ada 2 ya. Ini ada komik Ayasia yang volume ke-6. Ini dia sobat, Ayasia yang volume ke-6 ya. Sama saya barengin dengan komik Blue Exorcist yang volume ke-4. Ini dia sobat. Oke, saya juga lagi kolek komik Blue Exorcist ya. Di Indonesia kayaknya udah sampai volume belasan, hampir 20 kali ya. Saya baru punya 3 sobat. Ini yang volume ke-4. Oke, lanjut. Ini paketan dari mana nih? Dari Nauri Comic Shop. Ini kita langsung buka aja ya sobat ya. Oke sobat, dari Nauri Comic Shop ini ada 3 komik ya sobat ya. Yang pertama ini ada Ayasia yang volume ke-8. Ya, ini dia sobat. Kemudian ada komik Ayasia yang volume ke-9. Ini dia komik saya sobat. Kemudian yang terakhir ada komik Blue Exorcist yang volume ke-3. Ini dia. Oke. Ini semua dari paketannya tadi keren-keren banget ya. Pakai bubble wrap. Dan ini yang paketan terakhir. Ini dari Lonel Buku dari Tokopedia. Kita langsung buka aja. Nah, dari Lonel Buku ini ada 2 komik ya sobat ya. Pertama ada komik nomor 6 yang volume ke-4. Ini dia sobat. Karena memang promonya nggak dapat kalau nggak saya barengin komik lain, akhirnya saya barengin dengan komik Gundam Seed yang volume ke-4. Walaupun saya udah punya yang saya unboxing kemarin itu ya. Oke, ini dia sobat. Oke. So, ini tadi sobat unboxing dari Book Boys ya. Saya dapat apa aja nih? Yang komik satuan jadi dapat komik Just
for Justice and Love ini tadi, ada comic pay project Gundam Seed ini udah punya. Kemudian yang nomor 6 saya dapat 2 seri ya, yang volume 3 sama volume keempat nih. Kemudian yang comic Blue Exorcist dapat juga yang sama, volumenya 3 sama 4. Dan dapat Battle Game in 5 Seconds yang volume 1. Sedangkan untuk Ayesha ini saya urutkan ya. Ini ada yang volume 1, 2 ya. 3 udah punya di situ sobat, yang volume 3. Kemudian ini yang volume keempat, volume kelima, volume keenam, volume ketujuh udah di situ ya. Ini dia volume ke-7 Ayesha. Dan ini yang volume ke-8, 9 dan ke-10. Oke, so jadi lengkap sudah ya koleksi komik Ayesha saya, edisi berburu komik Ayesha ini dapat. Oke, ini tadi sharing unboxing dari Book Boys. Buat kalian yang kepo sama toko-tokonya, nanti saya taruh link di deskripsi ya. Jadi kalian bisa cekidot toko-tokonya, mungkin ada komik yang pengen kalian cari, kalian bisa cekidot toko-toko yang tadi saya sebutkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka dengan konten unboxing ini, silahkan like. Dan jika kalian tidak suka, silahkan unlike saja. Saya Dar, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye! Buat kalian yang kepo sama video terbaru dari Book Boys, kalian bisa cekidot di sini. Dan untuk kalian yang pengen tahu playlist unboxing dari Book Boys, kalian bisa cekidot di bawah sini. Dan untuk kalian yang pengen subscribe, langsung aja ke sini guys. Oke, okay? Bye!